Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Celine Evangelista. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Celine Evangelista tunjukkan wajah anak keempat, netizen bule banget. Celine Evangelista akhirnya memperlihatkan wajah sang buah hati ketika usianya hampir menginjak 1 bulan. Kali ini, istri Stephen William itu memperlihatkan wajah sang bayi secara utuh Sabtu 26 Oktober 2019. Dalam foto tersebut, buah hati keempat Celine dan Stephen itu terlihat masih berada di dalam inkubator bayi. Sebuah kain berwarna biru tampak menyelimuti kepala hingga badan bayi mungil tersebut. Sama seperti anak ketiga mereka, bayi yang belum disebutkan namanya ini juga memiliki paras kebule-bulean. Ini dirasa wajar lantaran baik Celine maupun Stephen memang memiliki turunan Italia dan Amerika Serikat. Dalam keterangan fotonya, Celine pun menuliskan serangkaian kalimat terkait sang bayi. Rupanya usia buah hati Celine dan Stephen ini sudah hampir menginjak 1 bulan. Gak terasa sebentar lagi udah mau 1 bulan ya nak, tulis Celine Evangelista. Foto tersebut pun kemudian diramaikan oleh tanggapan para netizen di kolom komentar. Sebagian besar dari mereka memuji para sang bayi. "Bule banget ku suka," ujar salah seorang warganet. Sementara itu, tak sedikit pula yang menanyakan terkait jenis kelamin sang bayi. Hal tersebut lantaran Celine dan Stephen belum memberitahu keterangan mendetail terkait sang bayi. "Cewek atau cowok? Namanya dong," tanya yang lain. Seperti diketahui, kabar kelahiran buah hati Celine dan Stephen pertama kali dibagikan oleh mantan kekasih Natasha Wilona tersebut di Instagram pribadinya. Dalam sebuah foto, Stephen memperlihatkan perjuangan sang istri saat melahirkan buah hati keempatnya. Celine terlihat berbaring di ranjang rumah sakit dengan badan yang ditutupi selimut. Tatapannya kosong seakan tengah merasakan sakit jelang kelahiran sang buah hati.